Bareng sama Mama. Iya, tadi Mama baru kelihatan. Iya, saya seharian saya maraton film lah. Maraton film. Nonton di bioskop. Oh, terus-terusan. Terus-terusan. Kok bisa di bioskop terus-terusan? Jadi bioskop 1 ke bioskop 2 itu saya lari. Film belum selesai saya langsung maraton. Maraton. Literally. Maraton itu kan bukannya nonton literally. Terus-terusan kan? Diam aja di situ. Filmnya yang bukan memang yang harus lari maraton. Pantesan saya capek. Lah iya, lari. Saya pikir maraton ya itu pindah-pindah. Ini pasti dianterin ya sama kamu ya? Iya. Dia nyasar kan? Uh-uh. Tuh, kemarin ke Turki Andre nyasar. Iya, Bang. Ditelepon gua sama orang Turki mana enggak ngerti. Mana dengan sasi? Mana dengan sasi? Pusing. Jangan gitu lagi, Mamang mah suka lengap, longo di jalan tahu-tahu di Aceh. Ya memang kadang-kadang saya jarambah, Le. Jarambah. Ya makanya untung tuh ada orang yang nolongin. Kalau enggak, gimana? Terima kasih ya. Sama-sama. Itulah saya capek, makanya saya... Ngantuk kan? Ya, pengen ngopi. Udah ngopi dulu. Nih, kelihatan ngantuk, ini. Mamang nih. Iya. Kelihatan ngantuk. Iya. Gak apa-apa nih, Le. Gak apa-apa, itu khusus buat Mamang. Nungguin dari kemarin loh, saya. Nungguinnya, kopinya mah barusan. Oh, sih. Ini Mamang yang bikinin. Mamang kelihatan ngantuk tuh. Kopi kuning banget. Wanginya mantap. Rasanya sungguh yummy. Torabika. Gue dari tadi nanya ngaco mulu, kelihatan ngantuk nih. No, punya lu sendiri. Sih, udah kelihatan muka lu. Gue kalau ngeliat Mama ngopi jadi pengen minum juga gue. Ya udah minum, lu kelihatan ngantuk tuh. Coba dulu tuh. Iya, tapi kalau gue mah beda, Le. Bedanya apa? Kepengennya yang rada-rada manis. Ya pakai gula aja. Ya udah ada gulanya di sini kan. Udah yang bisa. Soalnya Torabika Creamy Latte ini kopi latte pertama di Indonesia dengan rasanya yang super creamy. Dan punya gula yang terpisah, jadi manisnya bisa diatur sesuai dengan selera. Oh. Lu seleranya yang kayak gimana ini yang sekarang? Mak, seleranya takaran gue yang 50%. Oh, udah ningkat dong ya? Iya dong, biar nggak kelihatan ngantuk. Iya. Akhirnya boleh dibagi nggak? Nggak boleh, khusus saya. Kayak matematika dibagi loh. Ngantuk juga di Pandre. Tuh, masukin 50%. Set. Diaduk tuh. Gini aja nih, tuh. Iya. Manisnya pas. Yummy! Enak banget. Torabika Creamy Latte. Ah, udah kelihatan segar sekarang makan. Tuh. Oh, enak kan? Bener nih sekarang menanyanya. Iya. Nah, ada tamu lagi nih. Iya. Mamang udah seger nih. Udah seger. Saya mau lanjutin nonton lagi di kamar aja sekarang. Oh, mau lanjutin nonton? Ada ya film, udah lanjutin. Film lama, Le. Kondor Airways. Kondor Airways. Film luar ya? Itulah. Film luar ya? Yoko. Itu si Bibi Faye. Yoko. Bibi Lung. Yoko. Ya, oh, si Yoko. 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 Oh, ya. Yoko mana? Yoko sebelah. Yoko itu. Ada yang sebelah juga si Yoko. Si Yoko. Iya, cuma sebelah segini. Ya udah, sok nonton lagi. Ya, sudah, ini buat cewek-cewek cantik nih ya. Titi. Biasanya juga nyanyi. Ayo dong nih, ada Titi. Nah, tiga-tiganya dong. Lu udah segar sekarang. Lagi peluk deh. Wah, masa tuh. Bener nih, gak nyanyi nih. Aril, tatung. Kamu bikin aku kagum. Aku takut. Nah, Aril nih. Titi dong, masa gak semuanya. Hei, Titi, kamar. Silakan masuk. Lagi Misela. Ini Misela. Misela. Nah,
Terus ya? Nggak. Nonton lagi. Jadi malah ada peribahasa yang mengatakan, ada udang di balik batu. Kalau kalian mau pada pulang, telepon aku. Silakan, Dre. Makasih, Le. Sama-sama. Misela. Iya. Kamu sekarang masih sibuk syuting stripping ya? Enggak stripping sih, masih FTV-an aja. FTV lagi. Ya. FTV-nya tapi stripping. Iya, stripping FTV. Stripping FTV. Itu istirahatnya kapan? Katanya dengarnya pulang pagi terus gitu. Enggak setiap kali syuting pulang pagi sih. Ada beberapa tim yang emang masih hobi pulang pagi, pulang siang malah. Pulang besok. Siang malah ya. Iya, jadi hari ini harusnya selesai, tapi besok jam 11 siang baru selesai. Itu masih adalah yang hobi-hobi. Wah, cuma amazing. Cuma ya itu udah sedikit banget dan sekarang sih udah syuting sehat semua lah. Kalau soal pemilihan peran, kamu milih-milih nggak sih atau ikutin aja sesuai skenario gitu? Kalau FTV sih karena ya standar ya biasanya anak muda gitu, terus karakternya nggak aneh-aneh, jadi ya nggak yang milih banget. Jalanin aja gitu. Ya. Aku soalnya kemarin ditawarin Captain America, aku tolak. Jadi apa deh? Jadi apanya, Pak? Jadi siapa? Lebih baik aku tuh jadi cameo. Oh, kami. Yang lewat aja gitu. Yeah. Ekstra. Iya. Cuma ekstra berarti enggak punya peran dong. Mendingan begitu enggak ada beban. Ya udah. Ya udah. Iya. Enggak ada masalah sih sebetulnya. Iya, sama, nah, sama. Buat Titi nih, aku mau nanya dari dulu banget aku kenal kamu, aku pengen tanya ini loh. Beneran. Kamu dan Christian kelihatannya kan mengurangi acara di dunia entertainment. Apa memang sekarang lagi fokus di dunia bisnis kalian berdua nih? Kalau aku sebenarnya karena sebelum nikah itu emang kayaknya jam istirahatnya tuh bener-bener sedikit banget. Terus sekarang aku mikir karena udah punya baby, jadi ya paling fokus aja di salah satu. Jadi gak semuanya dijalanin. Jadi sekarang kayaknya lagi dari film ke film aja dulu gitu. Baru nanti mungkin kalau udah ada waktu luang lagi, cobain lagi yang lainnya. Terus bisnisnya tetap dijalankan juga? Masih tetap dijalanin. Sekarang bikin ayam jerit namanya. Wah, wow. Ayam jerit. Ayam jerit. Itu yang jeritnya siapa? Jerit ayamnya kepedesan. Orangnya? Yang makan orangnya kepedesan, jadi ngejerit. Ayamnya ada sambalnya, sambal ado gitu. Cet, dimakan. Berarti pedes banget dong ya? Pedes, ada yang super pedesnya, jadi ada tingkat levelnya. Berapa level tuh? Enggak, cuma 2 levelnya. Oh, cuma 2 juga, cabainya banyak banget tuh jalan-jalannya. Cabainya lumayan banyak sih, banyak banget malah. Banyak yang kepedesan. Nanti kapan-kapan Mas Sule cobain ya. Ayo dong. Mau dong. Lu mah giliran makan, coba. Bantu temen. Iya. Tapi hebat banget loh bisa mengatur dunia entertain. Sekarang bisnisnya bahkan banyak banget kan, ada rumah nah, juga, nyoba lah. Itu luar biasa. Yeah. Direktur, Andre. Oh, direktur. Ya, harus begitu. Kang Sule juga. Enggak, kalau saya mah direktur saya mah. Di rumah juga gitu, Bapak. Ayo, Nana mandi terus terus terus. Kalau mandi yo terus terus. Nah, kalau misalnya sama Ariel ini, kalian udah punya bisnis atau kepikiran mau bikin bisnis atau seperti apa? Mungkin dari Ariel dulu, silakan. Kalau aku lagi progres sih, ada beberapa, cuma aku masih belum bisa ngomong dipublikasikan banget karena masih on progress juga. Oh, jadi iya, nanti kalau misalnya udah officially open, nanti pasti aku datang ke sini lagi open. Nanti kasih tahu aku ya, oh, biar nanti juga. Aku juga kasih tahu sama mereka juga. So imut. Enggak pantas ya muka saya begini bilang aku ya. Misalnya aku pengen dengar. Jadi sebelumnya belakangan ini aku lagi sering bolak-balik Bali. Tadinya mau buka tempat makan di sana, cuma ada beberapa kendala akhir-akhir ini, jadi kayak masih nunggu nanti dulu lah, lihat biar stabil dulu semuanya terus baru dikerjakan dengan tapi baik. Bisnisnya udah berjalan? Belum, justru karena waktu itu pemilihan tempat sama ada beberapa masalah lagi kayak menu segala macam yang masih harus diperbaikin, jadi nunggu nanti lagi. Berarti udah kepikiran ke situ ya, luar biasa. Gue bisa nonton bola, Le. Oh, tadi ya nonton bola tadi.
Gua nonton bola. Iya tadi 3-1. Iya 3-1 tadi di mana nonton di mana? 18-3 lah sih. Iya saya tahu maksudnya nontonnya di mana. 3-1 akhirnya abis pulang nonton bola, gua langsung aja gua tempat kondangan. Oh langsung kondangan. Kondangan. Iya. Tempat yang hajat. Iya tahu kondangan tempat yang hajat. Begitu gua sampai situ udah sepi. Udah pada pulang telat kali. Sih, udah pada pulang. Telat tuh. Udah enggak ada orang. Dia telat. Itu telat. Sabar. Akhirnya gua begitu nih gua enggak masukin aja tuh amplop. Ya bagus kalau suka begitu. Kan kan kondangan gua. Iya, kalau kondangan mah mau makan enggak makan masukin aja amplop. Ya, Berte, makan. Oh, disuruh makan bawa apa aja dah katanya gratis. Oh. Ya gua makan udah kenyang. Iya, habis makan ya, apa aja bawa gua bawa semua. Coba apa? Ya datang kamu udah kenyang. Kondangan gede. Ya tapi kan enggak gini juga. Begitu disuruh bawa, apa aja bawa. Itu mah yang punya rumah karena yang gimana gitu ya rasanya ya. Basa-basi itu. Iya, basa-basi itu mah biasanya. Basa-basi. Gua suruh. Apa aja gua bawa. Bang, bawa tuh. Ya ampun. Makanan. Bang, orang hajatan dibawa. Makanan, coba. Aduh, Pak RT. Segala konek. Yang ada lagi di meja. Gua ambil aja gitu maksud. Gua kira apem. Apem busuk juga gak hitam-hitam amat, Pak RT. Ini kan baru. Lain kali jangan begitu, PT. Malu-maluin. Kondangannya gede gua, Le. Ya gede-gede juga aman. Segala konek dibawa begitu, gak boleh. Kan gratis, Le, katanya. Gak gratis-gratis juga kita mah tetap harus bisa menyesuaikan diri, dong. Kalau gua begitu datang udah sepi, Le. Kan tadi udah diceritain. Dan udah sepi. Tadi udah diceritain. Udah pada pulang. Iya. Baju batik nih. Baju. Iya batik tuh. Hei, iya gue gak kasih. Bisa lu bilangin. Iya, kan namanya gak. Rame, undangannya rame. Apa? Apaan lo? Dia! Undangannya rame. Weh, ada panah. Coba, Pak RT mau terus kemana sekarang? Pak RT mau kemana sekarang? Ya, mau pulang sih. Mau pulang. Oh, pulang. Coba tanya lagi. Ya benar, di rumah juga nggak ada siapa-siapa sih. Oh ya udah tuh kalau begitu mah pulang aja mendingan. Baru mau gue kopong. Kosong. Ya kosong. Nggak ada yang kopong mang dengkul. Lu ngapa sih kayak lu? Ini pada banyak fansman. Dia bilang Pak RT ganteng banget malam hari ini. Gitu. Campur aja lu. Ya begitu giliran cewek-cewek cakep denger. Yes. Makanya saya besok mau ke Singapura. Ngapain? Frasi gua. Denger. Gua pulang, Le. Ya udah, hati-hati. Nih buat ongkos nih. Ah, panci lu. Buat ongkos aja. Cuman 1 juta lah. Le, mau apa, Le? Nih, bukan nganuin. Ini juga ada nih.